Sudah selesai semua amanah. Sudah. Hayat Nurbaya selesailah. Sudahlah tiada rata berintik, kini tibalah. Oh malangnya nasib Nurbaya, terbujur kaku tanpa suara. Anak Daro sudahlah tiada, rata berintik kini tibalah. Oh malangnya nasib Nurbaya, terbujur kaku tanpa suara. Sudahlah tiada rasa merintih, kini tibalah. Oh malangnya nasib Nurbaya, terbujur kaku tanpa suara. Anak Daro sudahlah tiada rasa merintih, kini tibalah. Oh malangnya nasib Nurbaya, Nurbaya akhirnya menyerah. Sudah. Sia-sia segala usaha. Ini belum berakhir, Sam. Belum berakhir, Lim. Nurbaya pergi. Itu pilihan dia sendiri. Kau percaya dia memilih jalan itu? Apalagi yang harus aku percaya untuk berpikir sebaliknya? Dilim. Mungkin hanya kau yang bisa menjawabnya, Sang. Nurbaya tidak mungkin memilih jalan ini. Seseorang telah merenggut pilihannya. Kusangka halaman yang selama ini kugores dengan indah berubah menjadi nestapa. Kehadirannya dalam hidupku bagaikan sebuah duri yang diam-diam tumbuh menusukku dari dalam. Tak akan kubiarkan kebenaran ini terus terpendam. Aku bersumpah dia akan membayar semuanya. Teringatku akan pertanyaan dirinya di masa lampau. Siapkah diriku menerima akibat dari pilihanku? Akhirnya aku sadari, aku bukanlah satu-satunya penulis kisah hidupku. Ada orang-orang lain yang ikut menulis
entah baik maupun buruk. Aku mungkin tidak bisa memilih akhir hidupku. Namun, aku bisa memilih untuk terus berjuang bersama orang yang bisa kubiarkan ikut menorehkan tinta-tinta di ceritaku. Kaulah orang itu, Sam. Takkan lagi ku khawatir akan sebuah akhir. Karena yang terpenting, kau dan aku akan menulis cerita kita bersama. Selama terkandung cerita, lembar ini tak akan sia-sia. Sebelum tibalah habisnya, tak akan kubuang percuma, akan kulanjutkan sebaiknya cerita kita. Tenang. Tuduhan tersebut tidak benar, Yang Mulia. Ini adalah upaya pencemaran nama baik. Kami bertiga adalah korban kejahatan meringgi, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Saya rasa kita tidak bisa melanjutkan persidangan ini. Bahkan pihak penuntut tidak didampingi penasihat hukumnya, Yang Mulia. Baik. Kita akan mendapatkan hasil keputusan persidangan hari ini. Namun kita harus mendengar tanggapan dari saudara terdakwa. Silakan, saudara terdakwa. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah fitnah. Saya tidak kenal dengan nona-nona ini. Apalagi memaksa atau mengancam mereka. Bohong! Kau yang mengancam kami! Ada dia! Dia, Anda silakan duduk. Tenang. Mohon tenang. Patuhi prosedur persidangan. Silakan duduk. Apakah nona-nona ini mempunyai bukti yang kuat? Buktinya ada di kita. Baik. Karena nona-nona ini tidak mempunyai bukti yang kuat, maka sudah bisa dipastikan hasil persidangan hari ini menyatakan bahwa Tuan Meringgi, Anda dinyatakan tidak bersalah. Interupsi, Yang Mulia Hakim. Saya adalah penasihat hukum untuk pihak penuntut dan saya akan membuktikan bahwa Meringgi bersalah. Kebenaran yang belum terungkap, dalang utama di balik kasus ini. Banyak rahasia yang belum tersingkap, milik ular yang tak punya hati ini. Sang dalang sebenarnya telah datang, punya aku buktinya sekarang. Kali ini dia takkan menang, tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi. Bicara tanpa bukti sama saja dengan fitnah. Benar Tuan yang jebak Sulaiman. Bohong. Benar kau yang bikin dia di penjara. Benar kau pemilik Taman Eden. Semua dan terlibat di bisnis prostitusi. Hanya akuilah dosamu Meringgi. Kau hanya bohong. Bisanya mana buktinya? Yang Mulia Hakim, saya punya buktinya. Saksi kunci di balik kejahatan Meringgi, Isabella. Keberatan, Yang Mulia. Saksi baru ini tidak ada di agenda persidangan, keberatan Yang Mulia. Keberatan ditolak. Silakan tolak. Semua yang Samso bilang, benarlah keadaannya. Yang Mulia, akulah istrinya. Aku jujur bicara apa adanya. Luar dalam ku tahu bobroknya. Banyak istri untuk bisnis prostitusi. Aku jadi maminya dan mucikarinya. Ini daftar pelanggannya. Kami yang di sini telah sadar hati, sudah dimanfaati Tuan Meringgi. Siapa bernurani segera bersaksi. Gue
Mulia. Ada persidangan. Saya memang tidak bernurani. Tapi dengarkan kesaksian saya. Saya Anton. Kaki tangan dari semua kejahatan ini. Menipu! Dan semua yang dikatakan saksi adalah benar adanya. Tutup mulutmu! Saya punya semua buktinya, Yang Mulia. Saya akan buktikan siapa yang menipu. Kau keparah! Apa kau sudah gila? Ada kebenaran yang belum terungkap. Dalam utama di balik kasus ini. Banyak rahasia yang belum tersingkap. Kau pikir aku setolol itu? Menunggu giliranku untuk kau habis. Seperti Nurbaya. Bantuan meringgi habis sudah. Karena saksi telah bicara. Tak bisa lagi bohongi hati. Tak bisa bungkam suara hati. Segala bukti telah diungkapkan. Apalagi yang mau dikatakan. Hati-hati bung, kau tak tertolong. Karena dirimu hanya bisa bohong. Senggalan sebenarnya telah datang. Ada dia di sini sekarang. Kali ini dia takkan menang. Tak bisa mengelak lagi. Hai Tuan Meringgi. Hai Tuan Meringgi. Azab yang kuasa untuk aku hambanya sudah terlihat bagiku. Halamanku yang terakhir telah aku baca semua apa yang akan terjadi. Dapatkan sebisanya harta tahta wanita. Mereka buat ku bahagia. Mereka buat ku sempurna. Meringgi di penjara atas pembunuhan berencana. Mungkin seumur hidup dan denda tak terkira. Taman Eden dihancurkan. Kerja keras kedua tangan. Sahabat dan juga sandaran. Pergilah sudah meninggalkan. Ku cari bahagia selama aku di dunia. Tak bolehkah aku berjuang untuk semua yang ku cinta? Mungkin aku bisa terus berlari dari sebuah kisah pilu yang kuanggap sudah berakhir. Tapi ini adalah akhir yang semu. Membutakanku pada kenyataan bahwa hidup adalah kesempatan.
awal dan akhir kehidupan bukanlah aku penentunya. Namun di antara awal dan akhir adalah masaku. Takkan pernah ku berhenti menulis kisah. Pada saat tiba akhirku, sudah terjadi, tak bisa engkau ulangi. Namun satu hal yang pasti, apapun yang merintangi, kau harus menulis kembali. Pastikan para saksi hadir dalam pertemuan kita ya. Sebelum. Den, Samsul. Maaf, Bud.
saya akan memastikan tuntutan kita sukses. Bisa cerita sama aku, kenapa kamu bisa sampai kesini? Agar ku punya semua harta. Indah. Gula jari yang lepek. Apa cara? Terima kasih kepada Galeri Indonesia Kaya yang sudah endorse pernikahan kami ya. Iya, yang sudah mempertemukan kami. Iya. Sudah mendanai pernikahan ini. Ini kalau kamu banjir full song, rambutnya full song lurus. Saya syuting ini kerjaannya makan props mulu, guys. Lebih cepat dari sebelumnya. Gila, kita keren banget, guys. Keren, keren.